Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oku Timur mengadakan pertemuan Dharma Wanita untuk menciptakan wanita hebat dan mandiri melalui bisnis kuliner berbahan dasar umbi-umbian. Pertemuan Dharma Wanita Zona 1 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan tali silaturahmi antara istri-istri PNS serta meningkatkan kemampuan dalam berbisnis berbahan dasar umbi-umbian. Beberapa tutorial yang dipresentasikan langsung oleh siswa SMP 1 BP Peliung dan dipimpin oleh Ibu Nur Aini, dari cara pembuatan hingga tutorial memasarkannya. Beberapa tutorial seperti puding ubi ungu, dessert dari ubi, sempol ubi, cokobol ubi, pizza ubi, dan lainnya. Dalam acara Dharma Wanita ini juga sebagai bentuk atau upaya dalam melestarikan seni dan budaya melalui siswa SD maupun SMP yang menampilkan tari-tarian baik tradisional maupun tarian kreasi siswa-siswi SD dan SMP. Dharma Wanita ini dapat berjalan terus-menerus, artinya tidak hanya sampai di sini, kemudian dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan istri-istri pegawai negeri, dan juga dapat meningkatkan tali silaturahmi antara keluarga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wanita Zona 1. Dharma Wanita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak lupa menyantuni anak-anak yatim piatu serta dukungan melalui doa kepada Palestina untuk merdeka. Dari Oku Timur, Jatmiko, iNews, melaporkan.